kasih untuk teman-teman rekan-rekan media pers, wartawan yang kami hormati dan KPU yang kami sangat hormati. Terima kasih banyak bahwa hasil pengajuan daripada bakal caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni periode 2024 sampai dengan 2028. Hari ini kami punya berkas, alhamdulillah diterima semua, dan selanjutnya bahwa kami masih menunggu tahapan untuk perbaikan dan atau verifikasi. Dan alhamdulillah juga kami minta terima kasih kepada KPU bahwa proses yang tadi kami punya berkas tidak ada masalah, tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sampai dengan penetapan tanggal yang nanti ditetapkan oleh KPU. Terima kasih untuk para simpatisan Partai Persatuan Pembangunan yang telah hadir pada sore hari ini. Luar biasa, saya minta terima kasih banyak, antusiasnya, semangatnya. Mudah-mudahan di 2024 P3 mempunyai Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk Partai Persatuan Pembangunan bahwa Dapil 1, Dapil 2, dan 3 semua lengkap 100% halal. 20. Target P3 ya minimalnya saja kecil-kecilan 4 kursi saja. Tapi kalau lebih daripada itu berarti itu alhamdulillah kuasa Allah, kerja keras daripada semua. Baik, kami dari Partai Persatuan Pembangunan menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, mari kita sama-sama sukseskan pemilihan 2024 ini dalam keadaan yang aman, terkendali dan sejuk. Dan usahakan ada gesekan-gesekan, mari saya ajak untuk teman-teman partai politik, mari kita sama-sama memberikan semangat kepada simpatisan kita, memberikan pemahaman kepada simpatisan kita sehingga kita semua bisa berjalan karena kita semua anak negeri, anak sesama. Itu saja yang saya sampaikan.